Oke, sekarang kita berada di Gua Sunyaragi. Katanya ini dulu dipakai sebagai tempat untuk meditasi. Sudah sama tuh. Balik kambang. Balik kambang kayak bahasa Padang ya? Balik kambang ya. Balik kambang. Itu tempat tidur maksudnya. Balik itu tempat tidur. Jadi mungkin putri-putri mandi raja nongkrong situ. Gitu. Ya, ruang putra dan putri raja di sini. Dalamnya gua peteng. Oh, gitu ya. Ya. Tempat apa dulu, Pak? Di sini. Di sini tamannya keraton. Oh, tamannya keraton. Iya. Tamannya keraton katanya di sini tuh. Terpisah. Dihubungkan dengan balai kambang. Ya, jadi ini aslinya ini kayak semua terlihatnya ngapung atau ngambang di atas air danau. Jadi dulu kesananya itu danau. Ke jalan raya ini sebenarnya. Nah, ini kalau yang tadi ini yang komplek di depan yang batu karang semua, ini dibangunnya tahun 1536. Nah, kalau yang di belakang ini tahun 1700. Jadi ini 200 tahun. Untuk ini komplek Arga Jumur. Ini untuk Gajah. Di dalamnya ada ruang meditasi juga. Ini ada beberapa ruangan, Pak. Ini batu karangnya motifnya agak mendung dong. Agak mendung. Iya. Bagaimana dengan antaranya? Seperti ini. Jalan-jalan. Ibu, buat lagi, Bu.